berbahagia dan tamu undangan yang kami hormati. Penampilan selanjutnya dari Duta Kabupaten Klungkung akan menampilkan fragmen tari dengan judul Jatuhnya Resi Bisma. Hutang nyawa harus dibayar nyawa sesuai dengan sumpah Dewi Amba kepada Bisma dan seperti janji Sang Resi kepada Sang Dewi. Saat penyerahan diri Resi Bisma kepada Dewi Amba akhirnya tiba. Di tengah-tengah serangannya yang ganas menghadapi Pandawa, tiba-tiba Sang Resi Agung berdiam diri setelah melihat bayangan Dewi Amba dalam diri Sri Kandi yang berada di depannya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sri Kandi dan pasukan Pandawa untuk melepaskan panah yang bertubi-tubi yang mengenai tubuh Resi Bisma. Resi Bisma rubuh dengan sekujur tubuhnya menjadi sarang panah Pandawa. Penata tari Wah Lanyuk, penata iringan Ucok Gah, penata dalang Dewa Ketut Wicaksana, dalang Dewa Ketut Wicaksandita, tanda Iwayan Warga, penata kostum Penganggi Art dan Kayunan Dua Collection, karya Sekuni, seniman Klungkung Berani. Hadirin penonton yang berbahagia, sambutlah fragmen tari Jatuhnya Resi Bisma, Duta Kabupaten Klungkung. Iriku
layangan sila sahaja kami. Cukup mikir ya, cukup marah ya di kekerudu dan pasti semangat dia. Bersama kanu pamuru kemarin kuning songkorawa katon para yudu padu sigera-sigera saya ke aporang tandem ngelawan kulungkul yudaneng korawa. Sikurau ia tenggelarakan di kampak pemanangku. Mari kanan sambu menalar. Yudanya memargi siron yang tanuning resi bismo siron yang tanuning bagaimana rodau yen raso-raso yang si peperang supaya menang kurawa dan mawar yang sama
menikah jangan malu-malu. Sampun yang yang cara dia sepantas di pendawa nilok nilok kalau mana pengelisir nih guru nih nyamar nih mari lawan guru alpa ke guru ya kena nas nih tangge ratu sibis mange awal bagawan roda tangge nge sakin si saut nih bunyi mo sikit lagi dek dewa sandiri udana dewa mapan dewa sebab ada dini diajang kaki yang dewa dari sibis mo jalan maturi dewa apa mirip ada janggal di atin dewa nih ngulati yuda nih jadi matur dewa ngiri ke disini mujar sirsan guru mati tapi siap pasang tabik kaki yang resi bismo kentan tolor guru darun anten ku surya putra gede raso irang irang mana di tiang matur ada ngajeng kaki yang suka diwangkit mawanan di tiang purun iyan banding-banding kante yasan di tiang maka satu skorawo iyan raso-raso luwe kan gini yasan di penawo kape tengkakian mawanan sapu dike jenak makin penumanya sampun berarti yuda nih kelar jadi yang khas majang ada pelumbo kakian mandu di sini melingkir maka si nopat ini kurau melanin kurau ini bekerja kintan lurus makin ke dalam di tiang mau jatuh mandu kalang padang di tiang kakian ini kau semua kan mujar siru makur si mister subuh kada karawas dewa ni bakal mituduh ke anak buka kaki yang maka senopati mubelo lawan kurawa ni nah kaki yang bakal ngisirin genok dewa ni lagi gini hari datang lo menjawab kaki yang kebuka tengah kalangan pesiatan ni ada nyepungi deh kaki yang ada dua kaki ini dewa pertama waktu sing nyidang ban kaki yang miriang sayang kaki yang waktu gitu sudah si kipan awo nih gitu sakur awo nih sing nyidang kaki yang maro pan latan deh ngelawan penawo nih lelimu ngemati yang penawo lelimu sing nyidang kaki yang hidang angin mungkin deh penawo nih ngelaku ira jurat pintu maksau gini si daw pun kaki yang masuk kakidu nih kondi penawan dua rida kalau ngarepin musuh ke binang ke Sinopati kaki yang ngidek ke pengen dewa ada pesan yang panggil karena bakal nutup perjalanan kaki yang ketemu gitu yang pengidek kaki yang panggil penawa rumah ini selesai kurung pati yang nomor-nomor dan terakhir iya gengen kaki yang gengen dong sing tadi karena belum berangin dong wah yen dikene-kene ni mirip pengusap kaki yang kiriasa ni karno yen sing ado karno nuduk penjalan tiang yang kemu bila diindrawi prasko kengen tiang kaya nolok kit penawa ni kengen tiang lelok kata ditu dijau kejang tiang muan tiang dijau kejang tiang wibawan tiang yen muni yasa ni karno dijau mirip ado sengsayo pun kaki yang kiriasa walaan mirip kemu juar siro anggo pati batu yeah, dewa sang Duryodana madak dewa aslem kuku watepuk ni mekebar netan wentan di tiang salin arsel ke tempa wacana di dalam si bisu yeah, mawanan sampun wentan di dahi dari sekatian sabun itu di tiang anggo pati karno nintan pacang nendunin mereka ketengah kalangan pusiaan ini nanging yening sampun rebah kasur ida kepada si Bisma dari ke titiang bakal ngiring palung coba dia menyedul dari ke tengah kalangan pesiar agiat di sini si Bisma mangga ke kerudian geng nika semua sang berada mawaran ni ane bakal ngukuh darmu ni di luar sebab ada jukur ni sekonden mati wah bangkin kain ni ada pesan ni cipai ni dinjak kembali di tengah kalangan pesan tuh maka tindah wang itu sang berada pun ini benawan nah dewa sabir dana yang sebagainya jangan pilih dewa maka senapati resim bismo apa kata
warahan, warahan, warahan. Karung kudu dirongsong karuan yang nomor kapal dan lari. Ini. Jaman subuh maju Amerika subuh kan di bulan ini nu saling ngantem. Yen mah kita ngantem, main dia ngantem. Ya kan sini, ya penting dia. Ya. Aduh, ayo nersi bismo pun lingsir cek cucu nih aja ke mesian. Jangan marah sampun nang Wirodo dumun. Kita ini kan satu bendera, satu misi walaupun berbeda partai. Kita memenangkan perang satu misi kita kalahkan penawaran kroni-kroni nya asal gitu. Niki sampun menguasai koalisi kuning koalisi kompak menuju solusi nya asal. Nah segini segitu dewa sang dudurana gelisan dewa mapan sempun kayon kakiang dewa ini maka sinapati matur dewa ini dan mangda pasca yudan ini makin siap Ratu kakiang resi bismo cedat makin melumuh kakiang kami segera maka sinuman ini orang segera-segera mengawai akan undang lah wira jurid aja mengejar jalan dan dapat busana ke prajurit dengan resi bismo maka sinuman jaya kurang iri kau sama kalau resi bismo maka sinuman ini orang wira jurid pada sama enak kena maka ngulun mengawai akan ngelar iya itu mengarang sogar ukir itu karangan awak ini iri ke desi bismu ribus ngawiakan kunang telan ya deh kakian hanya buayangan wong wajib tayang layak ini ada bayi Perjurit subuh saya ke bakal ngirim warga kakian mereka mesiat tengah kalangan pesiaran dong kakian cara anak ibu ke dundun mewas mbos 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 kakian mbos 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 iri kemuangan-angan siro kurus wisma yan mikini jisde karu ikan jisde uyu pecah mari kanak-kanak Yeah.
naun sedang ya temujar si Dharma Putra Yudhistira dening penawa wek lemune kok sing buwon mati jidak ni siap eh manusa cangka jumangka dibani jimedlek mai sing buwongan jani mati jidak ni di ana parwa kene siap. Kudara madrak dewa elena ngalah yuda dan dewa mapan konen yang tatas dari dewa kematian sangkan ninggalah siang dan tanah-tanah dewa pangsing ulian gangsaran tindak kuangan kayun cedo lingih kesatria dewa. Nah dewa sang nakula bijak-bijaklah emus tetangku penana ke wong pradek mangda tata suning maka penawa di bedak nyen sujati di wong pradek apa tetuyo dia bayi iri kut disiru sang nakula ngelepasakan punang tetap pemanir yadin kau kuningan kiri kuatian kagiat sekarang dikandang penawa bersama mengatun kanan sida sang serikan di maring tengah kipahuman. Nah dewa sang si kandi dewa kandi galang ngapadang janu perjanu itu jurit bersama titia sepenuhnya repang rawak dewa ini main boya jasin hatulah mula lakan mula ditanding lawan resi bispo ngisinin sumpah dewi amba di dunia ini nyerwadi dianggadi dewa ini. Siapa yang mengawi karma kamu ini yata karma sana ke pangkuk maki dewa sang Yudhistira dia dewa jejak dan kaki yang dewa dari si Bisma maka Senopati ingatlah karma kaki yang dewa ini yati asdun ida kesatria utama iling-ilingan dewa dija ida duga sedewa kalah menjuki turmani mekutang roras dipali alase dija ida duga serapin dewa dewi Drupadi kepari kusya mencang kusya satu dikir. Wene yani mangga tatas dewa nawang emas sang Sri Kandi uleh ngapi ne mulo bekel tijo tijo ne ngelarang panas panas mengawi urip urip sang Sri Kandi ne mulo bekel ngawalo sang sakit hati dewi ambane kudu kepulo tatang kaki ati dewa sang Yudhistira jadi dah dewa sempat hidup mati di pesiaan itu menutup kegelaran Dharma kesatria ini ya dia sudah liu wira jurid di sedo di tak kalau melani Dharma itu di kalangan guru kesedo dewa rinaka natenrat kedampingan bangsa terus tujuna maka Senopati patut mayonin ngerasen ngedeneng jiwani prajurit sat-sat dijo Dharma ningko kuripan itu pake utawan. Ah, mapan coba galak cuma dia tidak. Kali malam tujuh malam, ujuk di mana? Mana?
Senopati ning agil mampah ke mereka nangkul ke situ. Ya dah. Ada saya ke sekarang dikandang oleh jurid bersama tumut jua. Ya tu pati muang si kami kata. Ih, sami bakal. Oh!
aduh. Eh, aduh, marah ibi dah suut meminjar kakin-kakin neng. Eh, menapa tidak kelima luang tidak kau nempongin cengkone jang siap, kone jang siap sih. Benar luang kone jang nyemasa nyatong. Lengan jang si mempelit dan jalan no, jang si mempelit dan si nawas si mungkin sakit sekuni yang coba siap mah. Awas si kelima sih, kelaneng nih madang sekuni mawar nih inang sakti. Yang sih nih inang sakti, dijadep kok konya pemotong nak lepas bolong sekuni tuh. Eh, ji, malahan ji jadi baca malu siap-siap malu, baca menin celana cangai, baca menin baju cangai, sih buang mati, ji jani, dewa, sakur mati, lawa. Ika den mati, paman sekumi kau lawa, eh, penawa lelima ji di ngang, beng-bengang bubek jahe ini, sih buang, ini dikataan wak ini, sih kelembung mati, ini, Thank you.